Dari televisi ke player, pamflet sampai ke banner, yang kulihat hanya ada iklan, iklan. Dari televisi ke player, pamflet sampai ke banner, yang kulihat hanya ada iklan, iklan. Yo, iklan. Makin hari makin lucu, dari promosi makanan sampai minum cucu, dari barang yang baru sampai barang yang bekas, dari manusia dan gajah masuk ke kulkas. Hari Valentine, apalagi hari ibu, jual barang yang bagus dari harga 1000, hasilkan pemasaran dari banyak pikiran, dan ku dikenal dari dalam mall sampai ke parkiran. Jual barang online atau bisa COD, klik by klik, tinggal bayar lewat kode, transfer dari rekening atau bayar di tempat, bisa di booking kalau customer masih belum. Dari televisi ke player, pamflet sampai ke banner, yang kulihat hanya ada iklan, iklan. Dari televisi ke player, pamflet sampai ke banner, yang kulihat hanya ada iklan, iklan. Ini bukan permen, bukan juga biskuit, Mr. Ginting bersuara, coba dengar sikit. Gak ada lo gak rame, promosi di TV, internet, sampai reklame. Banyak yang positif, lucu juga kreatif, punya nilai moral, meski kadang terganggu, buat kesal, tapi bisa bikin pintar. Apapun makanannya, musiknya tetap hip-hop, tambah rokok dan kopi, memang paling top. Bongkar kebiasaan lama, melangkah dengan yang baru, semoga lewat iklan Indonesia bisa berpikir maju. Dari televisi ke player, pamflet sampai ke banner, yang kulihat hanya ada iklan, iklan. Dari televisi ke player, pamflet sampai ke banner, yang kulihat hanya ada iklan, iklan. Banyak tayangan dari Sabang sampai Merauke, tayangan iklan lama-lama makin oke. Dari yang sedih hingga berakhir happy ending, bahkan ada ujung-ujungnya lucu dalam garing. Penyampaian pintar, berkonsep tampil segar, sampai yang masyarakat makin lama semakin pintar. Dari mulai YouTube, Facebook, sampai Instagram, beri pesan yang dalam, sedalam air kolam. Saat aku menyelam, ku minum banyak air, ada manis-manisnya gitu, pesan terakhir. Kita memang satu makannya yang tak sama, bikin pesan positif, gak harus lama-lama. Come on. Dari televisi ke player,